easy to say. Kayaknya kok agak jelek ini antara yang kita tadi. Cek. Oke. Let's fight together. Good luck, mates. Good luck, mates. Turun mana, bro? Serai. Turun event kah? Mau enggak? Bisa aja. Let's head to Aerolith Lab. Jadi kalau kita tas bang, turun event bang. Coba. Let's head to Aerolith Lab. Jadi karena kita membutuhkan headset ini ke headsetnya, jadi mereka nggak akan bisa dengar suara kita, tapi suara yang apa yang kita pakai ini dengan suara teman maupun gamer akan terekam langsung. Ya saya rasa seperti itu, nanti kita cek. Oh ya. Jadi mungkin agak jelek apa yang saya lakukan di sini dengan apa yang dipakaikan juga. Tapi kan kita udah selesai, kayaknya beda di masalah. Tapi ini yang namanya kita buset. Oke. Kita ikut kiri itu pun ngeri. Seratus. Bisa nih yang permit coba. 1, 2, 3. Cek. Mungkin tetap aja nggak muncul ya. Tes. Cek. Oh, bisa. Ternyata bisa. Chan, suara aku dengar nggak, Chan? Halo, Chandra. Masuk. Oke, masuk. Lagi masuknya nih tak open iki. Coba tak. Tapi kali bang. Coba tak nonaktifkan. Bangke langsung mati. Turun internet. Astaga, banyak di sini kalau saya openkan mic. Banyak di tempat gue itu bang. Ini suara yang di kenal laptopnya atau yang di YouTube-nya itu mati. Astaga, turun. Let's head to Aerolith Lab. Kalau suaranya saya aktifkan yang di handphone ya, maka suaranya akan balik lagi, akan ke SM-nya seperti itu. Turun lab lagi ya bang. Oke. Kita turun di sana. Lab yang sebelah. Langsung mati lah. Aduh. Let's head to Aerolith Lab. Oke, namanya kita coba-coba tes streaming. Jadi kita cek ya, nggak begitu serius mainnya. Yang penting mau cek kondisi mic dengan menyambungkan headset ini ke SK33. Apakah suaranya enak buat live streaming? Nomor satu, yuk lab yang sebelah bang. Let's head to here. Let's head to military base. Nomor satu itu YouTuber loh bang. Nomor satu YouTuber bang. Jadi kalau kita nonaktifkan mic yang ada di handphone-nya, ini otomatis suara headset kita dan suara game-nya akan tergabung. Iya, lagi nge-live tuh bang. Nomor satu. WD. Live di mana bang? Tapi kalau saya YouTube aktifkan mic-nya yang ada di HP, maka suaranya akan keluar di HP. Lumayan dapat satu kill. Suara yang di YouTube nanti akan hilang. Jadi kendalanya seperti itu. Jadi kalau untuk live, kita cuma bisa ngobrol secara langsung seperti ini sambil mendengarkan suara teman maupun tadi banyak yang aku kenokin bang. Ya, dilihat aja kita nggak bisa ngomong langsung dengan teman sih, cuma bisa mendengarkan sama bicara seperti ini ke live Twitter. Tapi kalau saya aktifkan dia ngobrol sama teman, nanti resikonya suara yang di escape-nya hilang karena fitur pinknya di waktunya keluar seperti itu. Oke, sekarang kita coba fokuskan game. Dan saya bukan pro player di sini, masih newbie juga, udah lama nggak main apa sih. Ini anak muda yang pakai apa namanya? Oke, apa ini? Awesome. Thanks.
Jauh kali karena enggak. Enggak apa-apa. Enggak ada orang. Kita nyusul mereka yang penting. Gak ada orang bang, disini bang. Udah ada suara tembakan aja beberapa. Empat kali. Gak ada apa-apa di sini. Cek-ceknya. Aduh, jauh kali dengan mereka. Ada musuh nih. Nomor 2 dari mana bang? Asalnya bang? Sayangnya kita cuma bisa dengerin mereka ngobrol, nggak bisa gabung ngobrolan. Bang, nomor 2 aslinya mana bang? Orang jauh mana bang? Kali dengan teman-temannya. Lurah bang. Karena fokus ngobrol jadinya kayak gini. Zombie, zombie, zombie. Ini helm level 3 nih. Gak punya bang, scope bang. Gak scope. Gue pake kran. Aku pun pake M24 ini gak ada scope. Kumpulin itu aja bang, duit aja bang. Nanti buat beli scope. Dan kita belum dapat apa-apa nih ya. Helm level 1, armor level 1, senjatanya dua-duanya sama. Ya, 4 orang. Hati-hati bang, 4 orang. Tapi ini enak ya, kondisi zombie ini artinya kita masih punya kesempatan satu nyawa dalam batas waktu tertentu. Kalau mati masih bisa dipanggil. Oh, di sini semua. Bang, ini kali 3 bang. Gak punya. Kali 6 nih bang. Udah punya. Yang belum punya kali 6 siapa? Nomor 1. Ini di mayat box ini. Ini ya. Oh iya deh. Tembakan apa sih ini tambahnya pake. Tuh. Apa ini mini 14? Oke, kita solo dulu. Tumpah buang-buang peluru ini. Infill kuru hijau. Aku pun sekarat peluru hijau bang. Kemana kita main tim malah berasa main solo ini? Salah, bumbung peluru hijau. Awas.
Bang. Kena dong. Roja tuh. Enak bro, coba beruntung ya. M24 ambilnya. Yuk tempur yuk. Sudah siap tempur mereka. Kita baru dapat helm sama armor 1. Suna suna. Suna mana? Oh, aku udah masuk ke armor ya. Fall back to safe zone. Ini kita lihat jam berapa? Jam 8 pas. Jam 8 malam. Buat tes aja ya, tes kecepatan apa namanya? Orbit sama tes hasilnya. Ini saya belum tahu apakah mic-nya nyala atau tidak, tapi oh ini tempat beli. Mic-nya bisa dipakai, tapi kalau mic yang di HP-nya saya aktifkan, maka suara malah peredam sniper. Seperti itu. Mungkin bisa diakali pakai chatling atau apa gitu. Tapi belum saya coba kalau headsetnya ini langsung saya tempel di HP ya. Mungkin bisa ngobrol dan rekam kali ya, ini ya. Belum tahu juga, nanti saya coba aja. Bonceng bang. Aduh, gak bisa bonceng ini. Balik lagi ke sana. Ah, jauh-jauh sini, suaranya balik lagi. Oke. Nomor 4 kemana bang? Nomor 1 ngapain bang? Jauh banget bang. Nah, sorry. Oh, dapat 3, oke. Okay. Jauh karena tadi sambil opening. Gak memperhatikan turun di mana. Oke, tapi saya nyusul. Yuk, dirasuk yuk, rasuk yuk, rasuk yuk. Rame tuh. Senjatanya masih aman kadarnya ini. Kita cari sekarang. Ke airdrop. Oke.
Aman gak bang? Biasanya di jalan dan mobil yang cari mobil aja mulai-mulai kita cari jemput cari iya. Jalan-jalan aja enggak lihat ketemu musuh, senjatanya masih ala kadarnya. Biar jadi gendong sama teman. Search for vehicles. Awesome. Tak enak.
Help. Aduh. Eh, Mas Sandra masih bisa dipanggil deh. Ah, udah enggak ya. Udah 20 besar. Gak apa, Tan. Nonton aku, Tan. Help. Lah, Kirito pun mati juga. Mana baru mau nyamperin depan-depan. Mati semua. Aduh. Ini kita tadi terlalu fokus ya, apa namanya? Terlalu fokus ngobrol sama kalian lah. Ngobrol di depan kamera. Akibatnya bisa terlalu jauh, tak kira tadi udah diikutin siapa gitu. Gak apa-apa, kita end-kan aja. Kalau menang dengan senjata apa adanya. Guys, kayak juga bu guys, gara-gara tadi nggak fokus, tak kira udah ngikutin kalian. Kena tanda. Oke, musuh tinggal 10 lagi. Sambil ada teleskop. Aduh, ini untuk muntahkan. Aduh, udah langsung sekarang satu kali tembakan. Mana ini, guys? Kali headshot di kepala langsung karena mereka punya teleskop, kita nggak ada apa-apa. Kita kesana aja. Masuk kena.
udahlah. Jauh banget, wah, pakai sniper jelas aja. Kalian ya, super fun. Dengan kills kedua. Oke, mantap ya, kita lanjutkan lagi. Wah, baterainya mau habis yang di laptop. Kita cari charger dulu.